Pemirsa, usai dilantik Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid mengungkap akan fokus terhadap sejumlah hal dalam 100 hari kerja, termasuk menciptakan ruang digital yang aman dan pemerataan internet di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Banyak juga diharapkan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDMS kita, PDM kita, kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet, jadi judi online tentu salah satu fokusnya, pinjaman online ilegal juga, tapi tidak terbatas di situ saja, kita juga akan melihat bagaimana internet ini ramah anak, ada tangible loss, sebagaimana judi online ada intangible loss, atau kehilangan-kehilangan yang kita nggak rasakan dari internet yang tidak tertata dengan baik. Ada kekerasan anak di situ, ada trafficking anak di situ, ada pornografi anak di situ. Nah, ini yang kita akan coba benahi dengan pembobotan baru, yaitu memasukkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.